Bitsmoji. Hai, mau jumpa di Good Morning. Mega bintang timnas Portugal Cristiano Ronaldo telah memutuskan bahwa Euro 2024 akan menjadi penampilan terakhir baginya. Ronaldo sendiri sebenarnya masih sangat antusias untuk bisa terus membela timnas Portugal. Namun faktor usia menjadi batasan bagi Ronaldo untuk bisa tampil di Euro 2028. Nama saya Not Vidyadi dan inilah Moji Sport selengkapnya. Kita awali Moji Sport kali ini dari gelaran Euro 2024, Prancis menjadi mimpi buruk bagi Belgia. Dalam laga 16 besar, Prancis berhasil menggilas Belgia dengan skor tipis 1-0. Sementara itu, Portugal sukses menyingkirkan Slovenia lewat kemenangan adu penalti 3-0. Bolivia terlempar dari persaingan Copa America 2024 usai jumpa Panama di laga terakhir Grup C. Kekalahan 1-3 dari Panama membuat Bolivia harus angkat koper. Sementara itu, timnas Uruguay berhasil mengalahkan Amerika Serikat dengan skor tipis 1-0. Ya, laga Copa America 2024 masih bergulir hingga kini dan mengundang banyak perhatian para pencinta bola. Bahkan sebuah keluarga menghentikan sementara prosesi pemakaman demi menonton laga Copa America. Kita beralih ke informasi lainnya, Mujibadi. Manchester United secara resmi meluncurkan jersey utama musim 2024-2025. Jersey baru setan merah ini digadang-gadang terinspirasi edisi 1952. Berikut informasinya. Pemain timnas Indonesia Tom Haye resmi berpisah dengan Hesi Heyenveen usai kontraknya habis. Bahkan ada rumor beredar bahwa Tom Haye akan bergabung dengan klub elit Perancis. Klub Premier League Chelsea resmi mengumumkan rekrutan ketiga mereka di musim panas ini. The Blues sukses mengamankan jasa Mark Guiu dari Barcelona. Kita ke klub Premier League lainnya, Manchester United yang menyampaikan pengumuman penting di Mojibadi. Mereka resmi mengamankan jasa Dan Ashworth dari Newcastle United. Usai tinggalkan MU, ada rumor baru seputar masa depan Scott McTominay. Sang gelandang laporkan akan pindah ke London di musim panas ini. AS Roma secara resmi memperkenalkan rekrutan pertama mereka pada Mercato musim panas 2024. Buba Sangare telah menyelesaikan kepindahannya ke AS Roma dari Levante. Selanjutnya kita beralih ke dalam negeri, Mojibadi. PSIS Semarang resmi memperkenalkan rekrutan asing pertama mereka untuk mengarungi musim 2024-2025. Sosok Roger Bone dipilih untuk mengawal jantung pertahanan Mahesa Jenar. Ya, usai mengumumkan kedatangan Bagas Adinugroho, Bali United kembali mengumumkan rekrutan terbaru mereka untuk musim 2024-2025. Kali ini sosok Brandon Wilson dipilih Stefano Kugura untuk menjadi pembeda di skuad musim ini. Dan sementara itu, penggawa andalan Persebaya Surabaya Bruno Moreira resmi mengganti nomor punggungnya untuk membela Persebaya di Liga 1 musim ini. Nomor 10 pun dipilih Moreira usai gagal ia dapatkan di dua musim sebelumnya. Ya, Mojibadi, jangan lewatkan Final Four Pilot Mobile Pro Liga 2024 putaran pertama seri Surabaya besok mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya live dan eksklusif hanya di Moji dan juga video. Dan Mojibadi, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki informasi dari dunia voli. Tetaplah bersama kami di Moji Sport. Kembali lagi di Moji Sport. Mojibadi, tim voli putri BIN yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi berhasil memegang tiket lolos ke Final Four Pelet Mobile Pro Liga 2024. Namun masih ada satu misi lagi yang bisa mereka tuntaskan di sisa Pro Liga musim ini. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
Yang menjadi keberhasilan timnas voli putra dan putri Jepang di VNL 2024 mencatatkan sejarah baru bagi kedua tim. Sama-sama mendulang medali perak, kini mereka menjadi tim voli terkuat di Asia. Yang menjadi jangan lewatkan Final Four PLN Mobile Pro Liga 2024 putaran pertama seri Surabaya besok mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya live and eksklusif hanya di Moji dan juga video. Dan Moji Buddy, jangan kemana-mana karena selain berikut ini, informasi olahraga dari Olimpiade akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Moji Sport. Terima kasih Anda masih bersama kami di Moji Sport. Moji Buddy, jelang gelaran Olimpiade Paris 2024, peta persaingan tim voli putri sudah mulai terlihat nih. Masing-masing pool memiliki 3 negara yang saat ini duduk di posisi 10 besar ranking FIVB. Seperti apa persaingannya? Berikut informasinya untuk Anda. Atlet balap sepeda Bernard Benjamin Van Aert menjadi salah satu wakil tanah air yang berangkat ke Olimpiade 2024. Lalu bagaimana persiapan Bernard menuju ke Paris? Berikut informasinya untuk Anda. Ya dan Moji Buddy, ada kabar gembira dari cabang olahraga renang. 2 atlet yakni Joe Aditya Kurniawan dan Azahra Perbatahani menambah daftar wakil Indonesia di Olimpiade 2024. Mereka menjadi wakil ke-28 dan 29 kontingen Indonesia di Paris. Kita ke informasi berikutnya, Moji Buddy. Para pemain tenis di seluruh dunia berjuang keras untuk meraih gelar juara di Wimbledon, ajang Grand Slam ketiga musim ini. Yannick Sinner, Coco Gauff, dan Naomi Osaka melaju bersama ke babak berikutnya di klub tenis rumput All England di London, Inggris. Selanjutnya kita beralih ke MotoGP. Marquez bersaudara mengalami masa sedih dan senang saat balapan di Assen Belanda akhir pekan lalu. Sang kakak dihukum penalti, sedangkan sang adik diperpanjang kontraknya oleh Gresini. Ya, masih dari MotoGP, KTM dipastikan akan menurunkan skuad yang jauh lebih solid di MotoGP 2025. Mereka akan menurunkan 4 pembalap reguler yang semuanya pernah menjadi juara dunia. Dan tak hanya itu, 3 test rider KTM juga sangat kompetitif dan syarat segudang pengalaman. Kita ke informasi lainnya, Moji Buddy. Red Bull Cliff Diving World Series kembali ke kota pantai Italia yang ikonis untuk yang ke-11 kalinya. Teluk-teluk pantai indah yang terselip di antara puncak tebing yang terjal memberikan suasana dramatis yang sempurna untuk mempertontonkan aksi menyelam di Laut Adriatik. Dan Moji Buddy, tak bosan-bosannya saya mengingatkan jangan lewatkan Final Four PLN Mobile Pro Liga 2024 putaran pertama yang kali ini akan berlangsung di Gor Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Besok mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, pastinya live and eksklusif hanya di Moji dan juga video. Dan bagi Moji Buddy yang ingin menonton langsung pertandingannya, tiket bisa dibeli di Gor Bung Tomo atau via website resmi Pro Liga. Hindari pembelian dari calo ya, Moji Buddy. Dan Moji Buddy, jangan lupa untuk follow akun media sosial Moji Sports di Instagram @mojisports_. Facebook si Moji Sports dan juga TikTok @moji_sports untuk mendapatkan beragam informasi olahraga pilihan. Ya dan Moji Buddy, semua informasi olahraga terupdate sudah kami sajikan untuk Anda. Waktunya saya Daud Fidiati pamit undur diri, kita jumpa lagi dalam Moji Sport berikutnya. Tentunya hanya di Moji, seru banget. Moji.